الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأعلم ما في أمم في دارين أمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا sesungguhnya seorang laki-laki إذا نظر apabila dia memandang ila mra'atihi kepada istrinya perempuannya maksudnya kepada istrinya panazarat dan memandang pula istrinya ilaihi kepadanya suaminya bisyahwatin dengan syahwat ya penuh cinta atau ghairi atau lainnya nazarallahu ta'ala ilaihi ma nazara rahmatin maka Allah ta'ala pandang kepada keduanya suami istri itu dengan pandangan sayang. Jadi kalau suami istri bermesraan Allah senang yang begitu. Jangan suami istri berkelahi, jangan. Ya. Jangan berkelahi. Hemat saya pokoknya suami istri itu harus penuh dengan penuh maaf. Insyaallah kalau penuh maaf damai. Begitu ya. Ini yang udah, ini ya, yang udah punya istri. Kalau Ustaz Malik belum ya. Belum keuji. Ya. Yang udah punya istri tuh. Penuh maaf. Istrinya umpama ngambek aja umpama karena suaminya apa gitu ya paranin peluk maafin abang ya gitu maafin ya kalau perlu air mata keluarin maafin abang maafin emas. Insyaallah. Ya. Saya berjanji, abang berjanji insyaallah semua ini untuk kita semua. Peluk. Dipnya kita peluk pasangan kita dengan penuh cinta masuk ke dalam hati. Ya. Jangan istri lagi ngambek lalu kita keluar kata-kata yang menyakitkan. Apa kata kita? Perempuan biasanya nangis doang. Kalau kita kata gitu, perempuan tuh bukan makin cinta sama kita, makin benci sama suami. Nangis dan dibilang, nangis gak bisa menyelesaikan masalah. Nangis gak bisa jadi kaya. Bukan begitu caranya. Jangan. Kita datang, kita peluk. Pelukan cinta, pelukan sayang. Minta maaf kepadanya. Maafin abang. Maafin abang. Abang banyak salah. Tapi ini cita-cita abang, insya Allah. Insya Allah. Dengan penuh cinta gitu seorang suami doa istri insya Allah kabul. Seorang suami berdoa dan berusaha istri berdoa kabul yakin kabul doa ya yang penuh dengan cinta yakin kabul. Nanti Allah akan kasih keberkahan ilmu yang kita cari.
Jadi Allah cinta kepada suami istri yang penuh dengan cinta. Kebalikannya, Allah benci kepada suami istri yang penuh dengan kebencian. Allah enggak suka. Artinya apa? Pertolongan Allah akan hadir kepada pasangan suami istri yang penuh cinta, penuh maaf. Pertolongan Allah akan turun ntar. Tapi kalau umpama pasangan suami istri sering benci, maka Allah enggak mau menolong. Apalagi sampai perceraian. Apalagi padahal istrinya baik, suaminya baik. Cuma karena gengsi aja. Cuma karena emosinya aja. Jangan seperti itu. Kalau jalan akhir bercerai, nanti anak-anak kita yang menjadi korban, anak yang menjadi korban, kasihan anak, masa depannya, kehidupannya, masa depannya. Tidak meyakinkan bahagia. Jangan sampai terjadi itu. Faiza akhadha bikafia, maka apabila seorang laki-laki memegang, mengambil, ya, dengan telapak tangannya, ayyula liyula iba'a, supaya ia bermain-main, bercanda-canda kepada istrinya, atau dia ingin menstubui istrinya, tasa kototnya, dia setubui istrinya, dia bercanda-canda mesra dengan istrinya, tasa kotot, maka gugurlah zunubuhuma, dosa-dosa keduanya, min khilali asabi'ihima, dari selak-selak jari jemari keduanya, ay min baini, di antara jari jemarinya gugur dosa-dosanya. Insyaallah, begitu aja gugur dosanya. Artinya apa di sini? Allah ingin pasangan suami istri itu penuh cinta, penuh sayang. Tapi ingat, jangan kau perlihatkan kepada orang-orang. Artinya jangan di depan orang banyak. Depan orang banyak biasa aja. Ya. Baik, baik, biasa aja hubungannya. Artinya jangan ciuman depan orang. Begitu, ya, nggak enak ngomongnya, ya. Itu jangan kayak begitu. Di kamar marah-marah depan orang, ciuman itu kan nggak bagus itu. Di kamar berdua berantem, jangan, nggak bagus begitu. Jadi kalau di luar pegang tangan aja cukup, ya. Jalan pegang tangan berdua, nggak apa-apa gitu. Cukup pegang tangan aja, nggak usah ciuman. Itu ciuman di depan orang banyak namanya minar rozail. Minar rozail. Halal tapi rozail. Hina. Terus sekarang saya kalau ngeliat kayak begitu, nggak mau ngeliat. Jadi pegang tangan aja, ya. Pegang tangan aja. Cukup kalau di luar lihat sama orang pegang tangan aja, mesraknya di situ aja. Wal muradu saghairu dzunubi lil kabairu, dan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, jadi rontok dosa-dosanya itu dosa-dosa kecil. Wa ma'alu zalika fi ma idza kana qasduhum al-i'faf. Dan tempat demikian itu dihapuskan dosanya, rontok dosanya pada sesuatu apabila ada maksud keduanya itu untuk apik, masa kita apik, menjaga diri daripada keharaman. Ya, menjaga diri daripada dosa-dosa.
jaga kehormatan, bisa juga ya. Awil walada, atau maksudnya itu adalah anak. Litaksiril ummati, untuk memperbanyak umat. Jadi dia melakukan itu ya senggama tadi, itu niatnya apa? Al-i'fafa, menjaga diri daripada keharaman. Apik, menjaga diri daripada dosa. Kalau udah punya suami, udah punya istri gitu, jadi ada tempat naungannya. Tapi kalau umpama udah punya bini, udah punya ini, masih begitu aja, ada kebangetan. Biasanya ada yang nggak benar tuh hubungannya biasanya. Kalau dia jajan keluar, biasanya ada yang nggak benar. Rawahu Maisaratu bin Aliin wa rafi'u an Abi Sa'id al-Khudri wa ruya anin Nabi, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yujami'u ahlahu, sesungguhnya laki-laki mensetubui akan istrinya, ay zaujatahu, fa yuktabu lahu, maka ditulis untuknya bi jima'i, dengan jima'nya pahala ajru waladi waladin zakarin qatala fi sabilillah, ditulis baginya pahala, ganjarannya itu pahala seorang anak yang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Masya Allah. Ay qatala al-kuffar li'ala'dinillahi fakutila, artinya dia berperang melawan orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat agama Allah, lalu dia dibunuh. Bagaimana maksudnya nih? Kok bisa begini? Kita lihat penjelasan beliau. Wa inna maqala zalika, Syekh Nawawi beliau menjelaskan hanya saja ia mengatakan itu li'annahu, karena bahwasannya lawulida, jika lo dilahirkan lahu untuknya ketika dia melakukan senggama dengan istrinya, mislu adzal waladi, seperti anak ini, dilahirkan dia seperti anak ini, lakana lahu ajru tasabubi fi, niscaya ada baginya ya, niscaya ada baginya mendapati pahala sebab badannya. Jadi mendapati pahala sebab. Jadi kalau umpama dia itu punya anak, lalu dia anak itu berperang kepada Allah, maka dia menjadi pahala, mendapat pahala sebab. Yang menyebabkan anak itu lahir siapa? Ibunda, bapandanya. Ibunda, ayahandanya. Jadi pahala sebab. Ini andai kata itu. Lawulida. Ma'an Allah, serta bahwa Allah Ta'ala khalikuhu, dialah yang menciptakannya, wa mu'yi, dan yang menghidupkannya, wa muqawi, dan yang menguatkannya, ala jihad, di atas jihad. Jadi yang menciptakan itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, yang menguatkannya itu Allah untuk berjihad. Orang tua sebab. Walladzi ilahi minat tasabubi faqad fi'luhu wa uwal wiqa'u wazalika indal imna'i fir rahimi, dan yang kepadanya daripada sebab saja, yaitulah perbuatannya, itulah perbuatannya apa? Al-wiqa, bersetubuh ya, perbuatannya itu ya, kalau bahasa lain itu kasabnya itu ya. Wazalika, dan demikian itu indal imna, ketika keluar mani fir rahimi di rahim, itu sebabnya itu. Ya. Dia melakukan setubuh lalu keluar sperma di dalam rahimnya. Itu ya sebabnya. Nah, dia dikasih pahala di situ. Adapun yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang menguatkannya adalah Allah. Makanya kita harus ada sebab biar dapat pahala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sebab di situ. Ya. Yang membuat kita menjadi dapat itu adalah sebabnya. Kita diberi sesuatu itu sebabnya. Jadi kalau qadariyah itu adalah semua manusia. Kalau jabariyah semuanya adalah Allah. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, yaitu dia ada sebab. Walaupun lebih cenderung ke jabariyah, tapi dia ada sebab di situ. Nah, sebab itulah yang diberikan pahala. Seperti ini sebab. Ya, sebab. Yeah.
Dia berbuat dosa itu sebabnya itu jadi dosa. Kamu berbuat maksiat ini haram, kamu masih berbuat umpama berpacaran, na'udzubillah, berpacaran dengan perempuan umpama bukan mahramnya, ya walaupun mahramnya juga ya. Ya maksudnya enggak boleh pacaran sama perempuan yang bukan haknya, kecuali pacaran sama istrinya ya. Pacaran sama istri, pacaran setelah menikah, nah itu bagus banget tuh gitu ya. Atau melawan jenis nih, na'udzubillah, lebih dahsyat lagi dosanya nih. Kata ulama tuh lebih dahsyat lagi dosanya, na'udzubillah ya. Sampai ada yang berpendapat hukumannya dimatiin aja yang kayak begitu. Jangan sampai kita berbuat dosa, apalagi kita udah punya ilmu, jangan sampai kita lakukan. Ilmu kita di dada kita nih, lalu kita berbuat maksiat di depan ilmu kita, namanya kita apa? Enggak hormat sama ilmu kita. Kalau kamu umpama ada orang berbuat dosa dekat kamu, padahal kamu orang yang mesti dimalukan, tapi dia berbuat dosa semaunya aja, namanya apa tuh? Penghinaan. Jadi kalau kamu berbuat dosa padahal kamu punya ilmu, namanya kamu menghina ilmu. Ilmu kamu banyak ya, lebih-lebih Allah, tapi kamu lakukan dosa itu, kamu namanya menghina ilmu. Dosa apa? Kamu punya ilmu tapi ilmumu kamu sia-siain. Kamu punya ilmu tapi kamu tidak hormatin ilmu. Tapi kamu berbuat maksiat di depan ilmu. Astagfirullahaladzim. Celaka. Khawatir yang begini sampai mati enggak diberi taubat sama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sampai mati enggak diberi taubat, na'udzubillah. Dikasih sehat terus, ini yang bahaya. Dikasih sehat terus badannya berbuat dosa, matinya langsung aja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari yang demikian. Wa alam ketahui oleh mu'annafil annafi tawassuli, bahwasanya pada sampai ilal waladi kepada anak, kurbatan itu adalah ya berdekat diri kepada Allah, maksudnya ibadah. Min arba'ati aujuh, dari empat jalan. Al-awalu yang pertama, muwafaqatu mahabbatillahi bisa'yi fi ta'sil waladi li baqa'i jinsil insani. Jadi bahwa sampai kepada anak merupakan ibadah itu bisa empat jalan. Jadi kita melakukan hubungan suami istri dapat anak bisa ibadah itu dengan empat cara. Pertama, al-awwalu muwafaqatu mahabbatillah, sesuai kepada cinta Allah Ta'ala bisanya dengan usahanya, fi tahsinil walad, di dalam menghasilkan anak, li baqa'i jinsil insani, karena untuk ya kekalnya jenis manusia. Ini disesuaikan dengan cinta Allah, dengan usaha ya. Ya. Jadi apa? Sesuai muwafaqatu mahabbatillah, sesuai cinta Allah dengan usaha di dalam menghasilkan anak supaya kekal jenis manusia. Allah kan kepengennya begitu. Ya, supaya kekal jenis manusia. Nah, kita pun begitu, niat kita adalah ya apa? Supaya kekalnya banyak manusia, jenis manusia biar banyak ya. Jadi jenis manusia biar banyak, itu dapat pahala tuh. Anak kita, banyakin anaknya. Ya, banyakin anaknya. Oh, ada yang mengatakan banyak anak, kalau kagak benar buat apaan? Eh, makanya biar benar jadi orang. Ya, anu kawin doang mau, anu, jadi orang benar enggak mau, jangan. Makanya biar benar. Maksudnya kedua, talabatu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri man bihi mubahatuhu, menuntut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbanyak orang yang dengannya
ya, bisa berbangga-bangga dengannya, dibanggakan ya, dengannya dapat berbangga-bangga. Jadi ya, Rasul itu senang kalau umatnya banyak. Rasul bangga kalau umatnya banyak. Ya, menuntut cinta Rasul di dalam memperbanyak ya orang yang Rasul itu bangga kalau dia jadi banyak. Yang ketiga wasalisu, yang ketiga talabut tabaruki, mencari berkah, menuntut berkah bidu'ail waladi salih ba'dahu, dengan doa anak yang soleh setelahnya. Jadi kalau yang kedua tadi walaupun bukan soleh ya, dapat pahala tuh ya, niatnya apa? Memperbanyak jenis manusia ya, membuat bangga Rasulullah. Yang kedua membuat bangga Rasulullah, yang ketiga ya menuntut berkah dengan doa anak yang saleh. Yang keempat arabiu talabu syafaati bi mautil waladi sawiri idza mata qam lahu, menuntut syafaat dengan matinya seorang anak yang masih kecil apabila dia mati sebelumnya. Ya. Jadi bisa anak meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia maka nanti anaknya bisa memberikan syafaat kepada ayahanda, ibundanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.